warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat CSR Sinar Maslen. Kembali lagi di Bincang-Bincang Pendidikan. Masih bersama saya Ayu, dan kali ini Ayu tidak sendirian nih di Bincang Pendidikan kali ini. Nah, Ayu berkesempatan untuk berbagi cerita dengan Kak Muti. Halo, sobat CSR Sinar Maslen. Oke, nah Kak Muti ini adalah salah satu tutor dari kelas literasi. Nah, mungkin boleh kenalan dulu nih, disapa dulu Kak Muti. Halo Kak Muti. Halo Kak Ayu. Oke, boleh nih Kak Muti kenalan dulu sama sobat CSR semua. Halo sobat CSR Sinar Maslen, perkenalkan dengan saya Kak Muti. Nah, Kak Muti ini Kak Ayu, sama kayak Kak Ayu juga adalah tutor dari salah satu kelas literasi, yaitu kelas mendongeng Kak Ayu. Oke, nah jadi Kak Muti adalah tutor kelas mendongeng. Nah, jadi kali ini kita akan sedikit membahas tentang dongeng. Nah, Kak Muti ini memang suka mendongeng atau bagaimana? Iya Kak Ayu, jadi boleh ya Kak cerita-cerita sedikit nih Kak, awal mulanya gimana bisa Kak Muti ini aku ke dongeng ini Kak. Okay. Awalnya memang aku Kak dari SMP itu aku udah suka, sudah suka dunia sastra Kak Ayu. Suka sastra, suka seperti teater atau drama, monolog dan sebagainya lah Kak, pokoknya yang perduniaan teater. Nah dari situ aku sudah belajar untuk bagaimana caranya membawakan sebuah cerita Kak Ayu. Nah aku lanjutin dari SMP itu awalnya lenong Kak. Oh. Nah lenong itu kalau Kak Ayu tahu, lenong itu termasuk tradisi Betawi juga Kak, salah satu. Nah jadi itu soal teater atau drama yang menceritakan sebuah lucuan gitu Kak kalau lenong. Nah lanjut lagi ke SMA. Nah kamu tuh terusin nih Kak, terusin tentang perteateran itu. Dan alhamdulillah pernah juga ikut lomba dan juara satu Kak. Nah karena itu juga jadi merasa, karena hobi kan Kak, hobi terus suka, ya udah akhirnya terus digelutin sampai akhirnya. Karena kan kalau mendongeng itu kan lebih kepada berinteraksi kan ya, berinteraksi dengan anak-anak. Nah, karena kamu juga suka sama anak-anak, jadi ya udah digelutin terus tuh Kak sampai akhirnya kuliah masuk lagi ke dapur sastra teater. Ya udah nih Kak, terus aja. Dan alhamdulillah pas kebetulan dapat kesempatan untuk magang di Sinar Maslen ini dan mendapatkan tawaran untuk menjadi tutor mendongeng, jadi ya kenapa tidak untuk tidak diterima. Benar sekali. Nah jadi teman-teman, ternyata Kak Muti ini sudah cukup lama ya menggeluti dunia dongeng begitu ya, bercerita gitu. Nah Kak Muti juga memang suka dengan anak-anak, calon ibu tidak benar sih. Jadi kalau anaknya besok ibu minta tolong dong didongengin gitu, udah siap, udah seneng, bisa nih. Nah itu jadi kamu ini belajar mendongeng dari SMP, itu sudah dijelaskan juga gitu. Nah dari pengalaman kamu tadi nih yang sudah cukup lama berarti ya mengguluti ini, nah apa sih arti mendongeng bagi kamu? Ya, jadi Kak Ayu, sebenarnya mendongeng itu kan kita menceritakan banyak kisah yang dari mulai yang fiksi atau non-fiksi, dari berbagai hal gitu. Bahkan barang-barang aja nih Kak, barang-barang mati atau benda-benda mati seperti pensil warna itu bisa dijadikan alat dongeng kan Kak. Nah, jadi itu sebenarnya Kak, dari dongeng ini kita bisa menarik atau meneladani gitu sebuah kisah yang kita sebagai orang dewasa nih Kak biasanya menganggap sepele. Kayak misalkan Kak, contohnya kamu tuh pernah membaca dongeng itu yang berjudul pensil warna hitam. Jadi di dongeng ini kisahnya itu bahwa pensil warna hitam itu seakan terlihat paling buruk Kak. Padahal kalau kita bayangkan, kalau kita menggambar, yang kita gunakan terlebih dahulu untuk membuat rangka gambarnya warna apa Kak? Hitam kan Kak? Nah itu hal-hal yang gak kita sadarin, yang kadang itu kita sepelekan Kak. Apalagi kita sudah dewasa kan Kak? Kita tuh hal-hal yang menurut kita sepele, padahal itu hal-hal yang sangat dasar Kak untuk kehidupan sehari-hari. Nah jadi menurut aku sendiri, dongeng itu tuh apalagi untuk anak-anak ya Kak, yang masih membentuk karakter, itu
sebuah pelajaran gitu, sebuah alat belajar di mana kita bisa membuat adik-adik kita atau anak kita nanti nih Kak Ayu untuk belajar bagaimana kehidupan, bagaimana sikap yang seharusnya dilakukan sebagai seorang manusia yang baik gitu Kak. Jadi dongeng tuh syarat akan makna itu sangat banyak gitu loh Kak Ayu sebenarnya. Benar sekali. Nah, itu jadi berarti ya, karena apa ya, isi dari dongeng itu tuh kadang tidak terduga dalam kita ya. Betul banget kita Kak Ayu. Udah gede gini ya, kadang mengartikannya itu berbeda gitu. Nah, beda tak. Jadi dongeng ini sangat banyak artinya sebenarnya teman-teman semua. Jadi jangan sepelekan ya, kayak ibaratnya dongeng buat anak kecil doang. Enggak, itu juga bermanfaat buat kita gitu. Nah, lalu nih Kak Muti, nah tadi kan sudah diceritain nih arti mendongeng nih bagi Kak Muti. Nah, ada nggak sih sebenarnya dengan Kak Muti mendongeng itu berpengaruh apa sih? Sebenarnya berpengaruh banyak loh Kak Ayu. Apalagi ya Kak, untuk diri sendiri deh terutama. Terkadang kita itu merefleksikan diri, kalau nggak kita membaca sesuatu, kita nggak akan merefleksikan kan Kak? Nah, dengan kita menceritakan dongeng nih, tanpa sadar, kita ikut terbawa suasana dari dongeng itu. Lalu kita berpikir tuh Kak, oh iya ya, padahal itu hal-hal yang dasar loh, tapi aku nggak melakukan. Nah, kayak gitu Kak. Dan berpengaruh juga loh Kak untuk orang-orang di sekitar kita. Nah, khususnya yang tadi kita singgung nih Kak Ayu, seperti anak kan ya terutama. Nah, untuk anak, teman-teman, itu tuh bisa sangat berpengaruh. Jadi kalau misalkan kita nih mendidik anak-anak kita, karena kan sebenarnya Kak Muti juga pernah jadi guru PAUD, kayu di rumah. Berinteraksi ya, sama anak-anak juga ya. Nah, dengan menceritakan dengan menggunakan dongeng, itu anak-anak PAUD sangat amat mudah termotivasi. Jadinya Kak, termotivasi untuk melakukan apa yang dikisahkan dari dongeng tadi. Terbayangkan dengan mudah. Iya, betul banget Kak. Apalagi kan ada visual-visualnya kan Kak, kalau dongeng. Jadi mereka merasa, wah, aku harus seperti panda yang ini gitu. Wah, aku harus seperti singa yang berani. Nah, kayak gitu-gitu Kak. Jadi langsung tertanam langsung, gitu ya. Kak Ayu. Ya, jadi dongeng ini ternyata pengaruhnya cukup banyak teman-teman semua. Jadi jangan cuma apa namanya? Sekedar dongeng gitu, sekedar kayak ini fiksi doang gitu. Kadang isi dari dongeng itu tuh meskipun dengan fiksi justru itu malah lebih mengena gitu ya. Mengenal lagi benar. Nah, jadi teman-teman semua juga bisa nih mulai apa ya, membaca dulu. Membaca seenggaknya Kak. Iya. Membaca apalagi dulu. Apalagi buat orang-orang yang mungkin tuh malas untuk membaca yang panjang-panjang gitu, kayak novel yang tebel-tebel gitu. Nah, itu bisa dimulai dari dongeng-dongeng yang mungkin artinya itu malah sebenarnya lebih bermakna gitu ya. Karena dari tipis tapi maknanya besar gitu. Oke. Nah, mungkin untuk yang terakhir nih, Kak Muti nih, ada pesan apa sih untuk teman-teman semua yang mungkin sedang belajar untuk mendongeng ataupun sedang belajar untuk rajin membaca mungkin ataupun apapun mengenai pesan Kak Muti yang berhubungan dengan dongeng. Oke, nah seperti yang pernah yang sudah difirmankan justru malah Kak Ayu sama Allah nih, bahwa Iqra, bacalah walau hanya satu ayat. Nah, sebenarnya dongeng juga begitu Kak Ayu. Jadi bacalah teman-teman, bacalah dongeng atau buku apapun, mau dari fiksi atau dari genre apapun, karena apa yang kita baca pasti ada makna tersirat yang dapat kita ambil Kak Ayu. Jadi jangan pernah malas untuk membaca. Ya seenggaknya untuk menumbuhkan minat baca nih Kak Ayu, itu bacalah yang sedikit-sedikit dulu aja Kak. Kayak misalkan kalau dulu tuh Kak Ayu, Kak Muti itu membaca buku majalah Bobo Kak Ayu. Oh iya benar. Nah, di majalah Bobo itu ada cerita-cerita singkat Kak Ayu. Itu hanya kecil saja, hanya mungkin 500 kata. Dan itu juga bisa menarik kita untuk wah penasaran nih ingin baca-baca lagi. Nah, jadi pesan dari Kak Muti, jangan pernah malas untuk mencoba membaca. Seenggaknya mencoba dulu Kak Ayu. Oke, benar sekali. Nah, itu Sobat CSR semua, pesan dari Kak Muti untuk bacalah Iqra. Apalagi juga kita nggak jarang ya lihat buku-buku dong itu mengisahkan peran Nabi. Begitu. Betul banget tuh Kak. Kemudian banyak juga yang mengisahkan apa ya, legenda-legenda yang mungkin itu perlu kita tahu begitu, dengan dibawakan secara ringan begitu ya, dengan ilustrasi-ilustrasi yang menarik yang mungkin ketika kita sajikan ke anak-anak itu lebih diterima gitu. Nah, mungkin itu teman-teman semua, terima kasih sekali Kak Muti, semoga selalu dilancarkan. Semoga teman-teman yang ingin belajar mendongeng bisa juga ya nanti ikutin kelas literasi
di kelas mendongeng bersama Kak Muti. Nanti bisa belajar bersama-sama untuk belajar mendongeng begitu ya. Siap, Kak. Belajar untuk menjadi ibu yang baik, membacakan dongeng untuk anak-anak tidur begitu ya. Iya, tutor dongeng nih Kak Ayu, enggak cuma Kak Muti sebenarnya, Kak. Karena kan kalau dongeng di kelas literasi ini sebenarnya namanya dongeng bumi, Kak. Oke, jadi bumi apa itu? Nah, boleh sekalian nih dikasih tahu. Sekalian di highlight ya, teman-teman. Jadi dongeng bumi ini namanya Bunga dan Muti kepanjangannya. Okay. Jadi tutornya itu gak hanya Kak Muti tapi juga ada Kak Bunga dan kakak-kakak yang lainnya seperti Kak Ayu, Kak Ardia, Kak Rahmat, Kak Vicky, semuanya itu akan membacakan dongeng. Benar, karena kita di sini juga sama-sama belajar begitu ya. Jadi kita bisa untuk apa ya? Bisa semuanya gitu ya. Kita harus bisa semuanya biar kita saling belajar begitu. Nah, mungkin itu teman-teman semua, Sobat CSR semuanya. Terima kasih sudah ada dalam bincang pendidikan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.